Oke, teman-teman, jadi pada kesempatan malam hari ini kita bakal belanja perabotan. Perlu temen kita mana ya? Perasaan tadi ada. Oh, ya. Nah, ini kita pakai bagian guru yang besar. Yuk, masuk-masuk. Nah, ini apa nih? Tempat sampah ya? Nah, kita beli buat tempat sampah nih. Apa aja kira-kira yang dibutuhkan? Mau beli saus, tempat saus, guys. Mungkin soalnya nanti mati ya, guys, karena copyright. Cetakan nasi, mau? Cetakan nasi, samping. Gas. Nah, aku samper cabulang dulu ya. Tertampung lagi ke sini. Ada yang mau ditampung aja? Yo. Ada yang perlu ditampung enggak? Masuk. Oke. Kita lanjut. Oh, dia berada di sini, guys. Sut, hilang, guys. Sut, nggak ada, guys. Kemana ya? Kok bisa hilang ya? Wah, ini di sini. Besar barang. Ini gelas sate. Nah, ini lagi dipilih-pilih, guys. Nah, teman-teman, jadi ini alhamdulillah ya, sudah ada beberapa properti untuk kafe, teman-teman. Sudah ada banyak, mungkin sudah hampir penuh. Tinggal nanti kita ngambil lagi, teman-teman, ya. Nah, tapi kita masih mau muter-muter dulu sembari mencari-cari ya. Di sini ada SE tuh. Kita sambil ngikutin aja, guys. Ya. Tim ngintil. Punten. Kita sambil ngintilin aja, guys. Ngintilin. Wih, hilang aja. Mana tuh orang? Nah. Mangkok apa tuh, Cok? Mangkok mie apa ya? Ayo, berapa? Ayo, ceker kuntilanak ya? Buat ceker kuntilanak. Teman-teman, tinggal nanti kita OTW untuk bayar. Oke, teman-teman, jadi alhamdulillah ini sudah terbeli semua ya. Hah? 1,5 juta. Kalau aku 2,5. Kayaknya di bawahnya. Karena masih bawa, di bawah masih banyak ini. Kalau perkiraan aku jangan di atasnya 2 juta. 2,5 ke atas ya, kayaknya sih. Kita hitung, guys. Mas, aku tak menisor sih dong, boleh. Teling mbek wibon. Nah, teman-teman. Jadi ini lagi dicoba lihat harganya berapa ya nanti ya. Karena ini full musik, mungkin aku off ya. Nanti lihat hasilnya berapa. See. Rp 791.100. Meleset dikit ya. Ini barang-barangnya sudah siap, tinggal nanti dibawa turun, ditaruh di pick up. Cuman biasanya lewat kiri nih, ada nih yang langsung ke bagian pick upnya nih di bawah. Nanti paling nanti lah ya, kita lihat, guys. Oke. Dan ini ada back sound, sorry banget suaranya aku, jadi agak harus ngomong deket banget, guys.
karena takut copyright ya. Semoga aja sih gak copyright ya. Oke teman-teman, jadi kita sudah berada di pickup dan barang-barang juga sudah kita naikin semua nih. Alhamdulillah sudah ada beberapa perabotan yang sudah dibeli sama Cabolang. Kita di sini kenapa? Karena teman-teman masih ada beberapa yang di dalam. Makanya aku jaga di pickup supaya barang-barangnya nggak hilang, guys. Aku menjaga gitu. Karena teman-teman masih di dalam, guys, masih melakukan pembayaran untuk di tangga bawah yang bagian cewek-cewek ya, karyawan ceweknya. Tadi kan aku bagian karyawan laki ya, yang di atas ya. Kita muter-muter nyari-nyari perabotan. Alhamdulillah sini juga sudah banyak perabotan yang sudah dibeli sama Cabolang. Dan tadi totalnya 1.791.100. Kalau nggak salah ya. Tadi aku zoom sih ya. Nah, ini ada banyak banget. Sini ada kemoceng, terus ada panci, terus ada sedotan, ada ini, ada yang lain-lain lah, banyak teman-teman. Alhamdulillah ya. Semoga usahanya Cabolang laris, lancar, sukses. Pokoknya maju. Amin amin ya rabbal alamin. Ini kita juga bawa terpal supaya nanti kalau misalnya cuaca tidak mendukung bisa kita langsung tutup supaya banyak barang-barangnya tuh terjaga, teman-teman. Nah, ini masih menunggulah kita di sini lah. Sabar-sabar ya, guys. Teman-teman, jadi ini kita mau makan dulu ya. Dan di pecel lele. Ini sudah barangnya sudah naik semua, alhamdulillah. Ada ini, terus ada kopi-kopinya sudah dibeli. Sudah ada banyak lah, teman-teman. Bismillah, laris maning. Bang. Bang. Makannya bukan di sini, Bang. Ngapain, mangkal. Bang? Mangkal. Hah? Mangkal. Makannya di dalam. Mangkal. Ayamnya gimana, Bang? Kurang volumenya kurang 100. Keras. Ulang. Keras. Ntar dulu gue belum nanya gimana rasanya, Bang. Keras. Parol lu, Bang. Bukan saya, Bang ya, bukan saya. Ini namanya Dewa Semoro.